Demikian bersama berhati sejiwa, nantiasa bekerja sama dalam membangun kualitas air bersih yang baik dan sempurna, menjaga fasilitas yang ada, memeliharanya agar tidak rusak dari faktor alam atau jahilnya tangan manusia, agar kualitas tersebut dapat dimanfaatkan dan terjangkau waktu yang lama, jadi memberikan pelayanan prima kepada semua warga. Ya Allah, ya Rabbana, bantu kami dalam menjalankan segala amanah yang ada. Bantu kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang baik dan sempurna. Bantu kami sebagai khalifah atau penguasa di Nabi Muhammad yang mana, agar kami dapat mengolah dunia untuk kepentingan bersama demi terciptanya pembangunan bangsa Indonesia seluruhnya. Ya Allah, ya Rabbana, sebagai umatmu yang beragama, bantu kami agar bisa beribadah kepadamu dengan sempurna. Jadikan kami manusia yang profesional dan proporsional dalam urusan dunia dan agama. Panggil kami dalam surah walaupun sekali saja. Sampaikan usia kami bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba. Ingatkan kami agar selalu berzikir kepadamu dimanapun kami berada. Agar dimanapun kami bekerja, kami merasa engkaulah pengawasnya. Oleh karena Allah, wahai pemimpin kami jiwa, ketika azan berkumandang saat kami bekerja, ringankan langkah kaki kami untuk sholat di awal waktunya. Ketika kami menerima gaji setiap bulannya, ringankan tangan kami untuk mengeluarkan sedekah atau zakatnya. Sekecil apapun peran kami dalam pembangunan air bersih di kota Minawak yang tercinta, jadikan sebagai suami itu sebagai amal jariah buat kami semua. Betapa banyak air yang terus mengalir setiap detiknya, jadikan semua itu rasa takdir pikir kami kepadamu yang tiada putus-putusnya. Betapa banyak orang yang bahagia di air mengalir di rumah mereka, bahagiakan saudara kami dan keluarga di dunia untuk di akhirat nantinya. Betapa banyak orang mengangkat air untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh dan benda-benda lainnya. Jadikan sebanyak itu pula gugurnya dosa-dosa kami di setiap harinya. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami dengan sempurna. Mudahkanlah kami dalam segala urusannya dan terakhirnya masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu yang kami datang untuk sholat. Ya Allah, sama aku mengambil doa berani jiwa berkat doa kami.